Baik, untuk peserta nomor pertama, silakan mengambil paket soal yang telah tersedia. Cek. Peserta nomor pertama memilih paket 4. Baik, peserta nomor pertama, apakah kamu sudah siap? Siap, belum siap. Nah, dari penontonnya, kasih semangat dong buat nomor yang pertama. Baik, kepada dewan juri silahkan dimulai pertanyaannya. Baik, paket nomor 4, lanjutkan hadis berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu an uqatila nasa hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami shalah wa itai zakat. Faidah fa'alu dalika asal mu'mini dima'ahum wa'amaluhum ila biyaki islami hisabuhum alamullahi ta'ala. Rawahul Muslim. Oke, kurang tepat ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, soal yang kedua. Lanjutkan hadis berikut. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innal halala bayyinun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatun la yamaluhunna katsiran minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabrali dinihi wa irdihi wa man waqafi subhati wa qafi harami karai yara awlahima yusiku an yarba'afi. Ala wa inna himaulahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan faida salahat salahat jasadu kullu wa ida fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Rawahul Muslim. Oke, kurang tepat ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Untuk peserta nomor 2, silakan mengambil paket soal yang telah disediakan. Peserta nomor 2 memilih paket 2. Baik, apakah peserta nomor 2 sudah siap? Siap. Mungkin mic-nya agak didekatkan. Apakah nomor 2 sudah siap? Insya Allah siap. Oke, nomor 2 sudah siap. Ya. Kepada dewan juri dipersilahkan. Ya, sudah siap? Ya, dengerin ya, Nak ya. Lanjutkan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun. Bismillahirrahmanirrahim.
An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amaratihi al-mursalina fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa lamu salihan wa qala ya ayyuhal ladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum tsumma dzakara rajula yutil safara asyasa akbaro yamudu yadaihi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa yugayil wa guziya bil harami wa anal mustajabulah rawahu muslim ya alhamdulillah tapi ada sedikit yang ketinggalan tapi alhamdulillah karena hadisnya panjang ya. Selanjutnya yang soal kedua dari melanjutkan ya konsentrasi ya nak. An Abi Ruqayyata Tamim ibn Ausin dari radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-dari radhiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah kunna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li aimatil muslimina wa amatihim. Ada? Ya. Ya, kurang tepat ya jawabannya. Ya, waktu diserahkan kepada moderator. Baik, mungkin tadi jawabannya sudah sangat bagus ya penonton, tapi cara menjawabnya saja yang kurang tepat, tetapi cara memegang mic dan intonasinya terlalu cepat. Untuk peserta nomor 2 di lain waktu agar cara berbicaranya lebih pelan sedikit. Dan untuk finalis-finalis selanjutnya juga penggunaan mic tepat di depan mulut. Bisa dipahami? Baik, mari kita lanjutkan ke peserta nomor ketiga. Untuk peserta nomor ketiga diharapkan untuk mengambil paket soal yang telah disediakan. Peserta nomor 3 memilih paket 5. Baik, peserta nomor 3, apakah kamu sudah siap? Nah, penonton kasih semangat dulu dong biar mereka gak terlalu grogi nih. Mana di semangatnya? Nah, ini udah semangat nih, langsung aja kali ya. Untuk juri, silakan memulai pertanyaannya. Baik, paket 5. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun. An Abi Abdullah An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wabainahuma umurun mustabiha kulla ya'lamu kanna kathirun minan nasi kathirun minan nasi faman taqa syubhati faqad istabra'a لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الهرام الراعي يرعى حول لما يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك من ألا وإن الهنى الله محارمه ألا وإن في جسد إذا صلح الجسد كله إذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Ya, tepat sekali. Lanjutkan hadis berikut ini. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyyati. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Oh, ini yang melihat naik tinggi segini. Nah. Coba. Iya, gitu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul imam al haditsina abu abdillah muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughirah bin Barzizba al-Bukhari wa Abu Sa'id Muslim bin al-Hajjaj bin al-Hajjaj bin al-Muslim al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu An-Naisaburi fi sahihaihima alladhainahuma asahul kutubi musannafah. Sangat tepat dan sangat lengkap jawabannya. Bapak nomor peserta nomor 4 silakan untuk mengambil paket soal yang telah disediakan. Bagaimana nih penonton? Seru enggak pertandingan? Seru enggak tadi? Seru lah, masa enggak? Baik, untuk peserta. Peserta nomor 4 memilih paket 1. Baik, untuk peserta nomor 4, apakah Anda siap? Insya Allah siap. Baik. Alhamdulillah, insya Allah siap. Nah, okay. Buat teman-temannya, kasih semangat dulu dong buat peserta nomor 4. Udah semangat nih, kayaknya udah keluar kayaknya nih. Teman-teman kamu semangat, kamu juga harus lebih semangat pastinya. Baik, untuk juri silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, siap. Mic-nya nak dideketin ya? Ya, biar kedengeran sampai belakang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul misduku inna ahadakum yuzma'u khalquhu
bisa dijawab pertanyaannya? Dilanjutkan, Nak. Gimana? Apakah pas? Gimana? Mungkin dilanjut saja ya, ke soal. Coba diulang lagi, siapa tahu hafalnya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul mistuku inna ahadakum yuzma'u khalquhu. Bagaimana peserta nomor 4? Pas. Apakah pas? Mohon maaf Dewan Juri. Mohon maaf Ustazah. Untuk hadis yang nomor 4 belum ya, Pak. Lancar. Ya. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Dengerin ya, Nak ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, benar. Masya Allah. Masya Allah. Sesi ke-1, babak ke-1 udah nih Mal ya. Iya nih, udah selesai. Pastinya. Nah, dengan itu mari kita lanjut ke sesi yang kedua. Yakni pertanyaan rebutan kepada para finalis. Jika kalian bisa menjawab, angkat tangan. Apakah paham? Baik, kepada Dewan Juri bisa dimulai pertanyaannya. Baik, soal rebutan yang pertama. Nanti tolong moderator itu ya, perhatikan yang mengangkat tangan duluan. Soal pertama, lanjutkan hadis berikut. An Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Baik, peserta nomor kedua bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baiknya agar didekatkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq masdiqin hadakum fi batni umil arba'ina yauman. Maaf, suaranya kurang jelas, bisa diulang lagi? Dan tadi awal saat
Hah? Dari awal. Iya, dari awal, karena tadi banyak yang kurang sesuai. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihil arba'ina yawman summa yakunu alaqatan misa zalika summa yakunu mudghatan misa zalika summa yakunu ilaihi malaku fi batni ummihil arba'ina yawma bagaimana peserta nomor 2? Rahu Bukhari wa Muslim. Baik, dewan juri, apakah sudah lengkap jawabannya? Ada kata yang tertinggal. Coba bisa diulang dari bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi. Boleh diulang dari situ? Bismillahirrahmanirrahim. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Fawallahu alladzi la ilaha illa la ilaha ghairuhu. Inna hadakum la ya'lamu bi amali ahlil jannati. Oke, cukup. Tepat. Dewan juri, apakah ada soal selanjutnya? Ada soal selanjutnya. Oke. Baik. Kepada para peserta, harap bersiap untuk mengangkat tangan jika kalian tahu apa pertanyaan yang dilontarkan. Baik, pertanyaan kedua. Bacakan hadis tentang ingkarul bid'atil madzmumati atau larangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, tepat. Oke, pertanyaan terakhir dari saya ya. Berbicara tentang apakah hadis berikut. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan tentang agama itu nasihat, hadis nomor 7 di hadis Arba'in. Ya, benar. Baik, untuk soal rebutan yang terakhir, saya serahkan kepada penonton. Bagi penonton yang ingin memberikan pertanyaan. Dengan jarak saat hadis nomor 1 sampai hadis nomor 10. Silakan. Ayo penonton, adakah yang mau bertanya? Nanti
Insya Allah ada hadiahnya. Angkat tangan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Putra atau putri? Baik, bisa berdiri. Tolong Mike. Tes, tes. Ya, bisa berdiri. Baik. Mohon maaf Kak, ini pertanyaan hendak dikhususkan untuk siapa? Maaf Mbak Moderator, ini pertanyaan rebutan ya, jadi tidak tertuju kepada satu finalis. Silakan melontarkan pertanyaan dengan tiga pola tadi yang dewan juri pertanyakan. Oke, bacakan hadis. Lanjutkan hadis berikut ini. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Baik, untuk nomor 2 silakan untuk menjawab pertanyaannya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umil Mu'mina Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdasa fi amina laisa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa minhu fa laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Bagaimana? Apakah benar? Benar, Ustaz. Kepada kakak pelontar pertanyaan bisa maju ke depan. Baik, sesi kedua telah selesai. Apakah ada pertanyaan lagi, Ustaz? Mungkin kita beri kesempatan untuk orang tua mereka yang hadir untuk langsung menanyakan satu hadis kepada finalis. Baik, kepada wali santri, bapak atau ibu ada yang mau bertanya? Baik. Tolong mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini okay. Untuk Ananda Rafka, tolong lanjutkan hadis ini ya. An Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausid dari ya radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ada yunus nasihat.
silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinun nasihatul kulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa la immatil muslimin wa amatihim. Muslim Bukhari. Apakah jawabannya benar? Suaranya kurang kencang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dinun nasihatul kulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa la immatil muslimin wa amatihim. Sahih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, babak pertama sudah mau selesai. Kepada para peserta, dipersilakan duduk ke tempat yang telah disediakan sebelumnya. Ya, silakan kembali. Masya Allah.